Ya sudah, kita lanjutkan pembicaraan kita. Pergi, pergi. Nggih, mboten apa-apa. Niki ha, pegang. Adep merokok arep mriko. Nggih. Iki sing sitok iki rada endel iki. Ibu sinten asmane? Sulase. Hah? Sulase. Oh, Sulase. Tak kira Sulastri. Ibu Sulase saking pundi? Singoyutan. Dipake mic-nya. Saking pundi? Garwane Patok. Hah? Patok ge mulya. Hah? Kok tau? Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, nggih, nggih, nggih. Pelan-pelan, nggih. Nggih. Nggih, 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 nggih. Tepuk tangan untuk Bu Sulase. Nggih, pun kula sangoni mawon Bu Sulase. Nah, biar tidak panjang-panjang. Monggo Bu Sulase. Jenengan tepang kali kula mboten? Tepang. Tepang sinten? Laila. Dipakai, dipakai mic-nya. Laila. Laila. Laila, Laila, Laila. Ya, pun, ya, pun, pun. Ya, sudah, ya, ya, monggo. Iya, sama-sama. Sudah, mboten mboten napa-napa, pun, mboten napa-napa. Aman, aman. Bu Sulase, monggo duduk, duduk nggih. Iya, duduk. Duduk itu jagong. Ya, sudah. Enggak apa-apa. Sudah ya. Sudah enggak boleh, tangannya enggak boleh. Ngene-ngene enggak boleh. Sudah. Duduk Bu Sulase monggo nggih. Makane kula wau nggih rada batin asline nggih. Mau kan sing didodeng iku kok sing maju kok loro. Bu, pangapunten, awas hati-hati jangan ada yang sampai keperucut ada penyakit hati. Penyakit hati itu yang bagaimana? Salah satunya adalah merasa diri lebih baik daripada orang lah. Maksudnya bagaimana ketika ndelok seseorang, aku luweh apik, aku luweh bagus, aku luweh rajin, aku luweh, tidak boleh. Semua manusia di mata Allah itu sama. Ojo bandingno seseorang dari status sosial, bahkan dari kewarasannya. Ojo guyu, lho. Aku serius kok. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai di dalam hati merasa diri lebih baik. Ngoten nggih? Semua manusia sama, jenengan nek kepanggih kali tiang jangan sampai mele-mele, jangan sampai jenengan ada penyakit hati karena manusia itu sama. Pangapunten, minta doa itu kepada siapa saja, tidak peduli kepada siapapun. Termasuk kepada orang gila. Termasuk kepada wong gendeng yang kurang waras. Baik, acara yang selanjutnya adalah acara inti yaitu ceramah pengajian sekaligus penutup dan doa yang akan diisi oleh Al-Mukarromah Neng Umi Lailatul Rahmah. Sebelum memasuki acara inti, kami segenap panitia yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam tutur kata dan tingkah laku kami. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarromah Neng Umi Lailatul Rahmah, kami persilakan untuk mengisi ceramah sekaligus penutup dan doa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lenggah rumiyin. Belakang ketinggal kula. Oh, mboten paham. Ibu kelihatan saya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. At-tinu lana wal haqqu lana. Sallu alaihi. Jawab. Sallu alaihi. Yo. Sallu alaihi. Jajal. Sallu alaihi. Beriman. Jadi biar yang jawab sallu alaihi niku mboten backing-e. Nek backing-e kan diambil mic. Nah, wis pasti banter. Nek jenengan kan tergantung semangate. Ngoten nggih? Jenengan niki paham basane kula napa mboten? Paham. Nek paham nyaut nggih. Ayo, jawab sallu alaihi. Coba. Ah, ngoten nggih? Coba jajal. Atinu lana wal haqqu lana. Ayo. Semangatnya kados ngoten nggih? Sebelah mereka semangat nggih? Ini kebetulan acaranya agak istimewa karena apa? Biasanya nek teng ajeng-ajeng kula di depan kula niku mambu balsem. Saniki kula ditukno, ditukno itu apa ya? Ditukno itu. Ya pokoknya dituk kan dituk ini lari walit-alit kecil-kecil ini lari TPQ TPQ Musholah Al-Hidayah. Halo At-tinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dina wa jami'ul kawni lana wa qana At-tinu lana sing semangat tak dungane utangi lunas. Sing metutut ae. Sing cemberut wae. Napa nek basane te mriki cemberut napa? Metutut. Meregut. Merengut. Sing merengut ae tak dungakno nek ngising sikile ketekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun.
Oh, untuk gawe aku. Ya, monggo diparingkan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir sak menika. Ingkang kawula hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Slamet Al Imron. Ingkang kawula hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Habib Salim, Bapak Kiai Suroso Fauzan, Bapak Kiai Santoso, Bapak Kiai Kustolani, Al-Mukarram Gus Mas'ud Ali. Ingkang kawula hormati Komandan Banser Kabupaten Kebumen. Ingkang kawula hormati Gus Fatih selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hisan. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Mirit. Oh, niki Mirit. Niki Mirit. Kula nate mriki nggih. Teng pundi? Gepok. Iya, iya. Niki napa desa napa asmane? Sela Kupeng. Sela Kupeng. Sela Kupeng. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Mirit, Bapak Salam SH beserta jajarannya. Ingkang kawula hormati Bapak Kapasek Mirit. Ingkang kawula hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Mirit. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Marlan Faiz Qosidi kalian Ibu Maslihatin selaku pengasuh TPQ Al Hidayah Sela Kupeng. Ingkang kawula hormati Bapak Lurah Sela Kupeng. Bapak Lurah pundi Bapak Lurah? Hadir mboten? Pundi? Oh, ten mriko. Mboten ningali kula. Bapak Lurah Dusun Desa Sela Tumpeng, Bapak Jumiarto. Sedoyo para hadirin ingkang dimuliakan kalian Allah. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula njenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Senajano sambil kipas-kipas, senajano sambil kepanasan, senajano njenengan sambil uyel-uyelan, niki sampun angsal jajan sedoyo? Pun angsal snack sedoyo? Lah pundi? Oh, nggih nggih nggih. Wis entek. Nggih, ampun. Nah, jadi monggo konsumsi selesai dulu biar kula bisa riwa-riwi ke sana kemari. Nah, sampun apa dereng? Niki konsumsine sampun apa dereng? Sampun nggih? Nggih, njenengan geser yen. Geser. Nggih. Iya, aku tahu suara hatimu. Dari tatapan matamu terlihat menyimpan sesuatu. Seperti mau marah-marah. Ngaliyo. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari ini kula njenengan saged kepanggih. Insyaallah semuanya sehat wal afiat. Walaupun ada satu, dua, atau tiga sebenarnya jenengan badane sakit tapi kepengen meksa budal pasti wonten nggih. Kula dongakne mugi-mugi ilang penyakite. Amin Allahumma amin. Sebagai manusia kita harus tetap bersyukur bagaimanapun kondisinya, ngucap alhamdulillah. Dadi menungso ojo kakean sambat. Sebab nopo menungso niku pancen penggaweane sambat terus. Nggih napa mboten? Diparingi panas sambat, udan. Sapa maneh nek mboten menung?
Mangkane perlulah kita mengucapkan alhamdulillah. Isok ngaji alhamdulillah. Isok sembahyang alhamdulillah. Sok silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia alhamdulillah. Urip disyukuri alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salah siji tandane wong medit niku ketika dia mendengarkan bacaan sholawat, ternyata wong sing paling medit niku wong sing kepireng bacaan sholawat tapi mingkem mawon. Tahu mingkem? Mingkem is gak ketok untune. Mingkem niku ya mingkem. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ketika mendengarkan bacaan sholawat nyaut, nggih. Makane kula buka niki dengan wawasan sholawat sedoyo khusus sholawat niki khusyuk rumiyin beberapa detik ke depan, ngoten nggih. Adik-adikku yang di depan, jadi oh ya sing penting tenang nggih. Pas baca sholawat khusyuk nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sikile loro mugi-mugi ilang lorone. Sing rezekine seret mugi-mugi lancar rezekine. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, saderenge kula lajeng kula nderek tanglet rumiyin. Kira-kira jenengan sudah siap nopo mboten ketika ada malaikat maut datang menjemput? Teng mriki basane ngapak mboten? Mboten nggih? Hah? Ngapak, oh, ngapak. Tapi mboten pati ngapak lah nggih. Nggih ngapak tapi gak pati ngapak ya apa iku? Hah? Oh campur.
biasanya kalau ngapak kan oh jadi a, opo jadi apa, nopo jadi napa, terus piro jadi pira, ngoten nggih? Nek ta mriki ngoten mboten? Mboten nggih? Kalau di sini oh sama. Sama seperti Jawa Timur. Apa jadi opo, napa jadi nopo, pira jadi camat jadi berarti bahasanya sama seperti di Surabaya, akhirnya diakhiri O, begitu ya? Iya, Jawa, apa-apanya pakai O, Jawa Barat. Jadi, pangapunten ibu-ibu sekalian, kula ulangi sekali lagi pertanyaan kula, apakah jenengan sudah siap ketika ada malaikat maut datang menjemput? Dereng, kula sampun apal kriteria karakter orang Kebumen. Wong Kebumen niku sing pertama kakean alasan. Sing kedua, sing pertama kakean alasan, sing kedua wong Kebumen niku nyeye. Leres? Muni leres. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan jenengan diparani kalih malaikat maut, pasti manusia itu selalu minta waktu, selalu minta waktu, dilu engkas ya Allah, dilu engkas. Nek ditakoni kapan siap, gak kira siap. Betul? Gak kira siap. Andaikan, coba kula tangleti jenengan diparani kalih malaikat maut, matun ngoten diparani disopo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bu, jenengan kepengin kula cabut nyawane dinten niki nopo wulan meneh? Jenengan jawab nopo? Sabar, sabar. Nopo? Oh, benak kudungi. Siapa namanya ini yang waktu itu di sana itu ya? Siapa namanya? Bayu? Bayu? Mas Bayu? Oh, Telogo Depok. Oh, nggih. Mas Bayu, mugi-mugi semangat terus ngajine Mas Bayu. Andai kata jenengan ditangleti, bu, pengen kula cabut nyawane dinten niki nopo wulan ngarep? Roto-roto kebanyakan jawabe wulan ngarep. Ono sing jawab gak wulan ngarep, ben-ben nae. Ayo, ngene apa mboten? Soale nopo karakter orang Kebumen niku ngeye. Makane malaikat pencabut nyawa nek kepengin nyabut nyawa niku nggih langsung dicabut mawon. Mboten atik tanglet, karena nek atik tanglet jenengan mboten kira purun. Nggih napa mboten? Nggih, karena apa? Manusia niku mengaboti dua hal. Ketika dia dicabut nyawanya dia ndak mau. Kenapa? Mengaboti dua hal. Yang pertama, memang merasa amalnya belum cukup. Yang kedua, tidak siap meninggalkan yang dicintai. Sinten niku anak-anak kale harta benda di dunia. Gak siap jenengan nek dikongkon ninggal duite niku gak siap. Nek dikongkon ninggal dunya niku mboten sih. Makane anak-anak niku ujian. Ujian niku ternyata wonten ujian berupa harta benda, ujian kebahagiaan, kali ujian kesedihan.
ujian kesedihan niku ujian sing gak nyenengno. Ujian sing gak nyenengno niku contone napa? Contoh, dikeki utang akeh, nyenengno napa mboten? Mboten. Dikeki ujian sing gak nyenengno, dikeki gak duwe duit, ujian nyenengno napa mboten? Mboten. Ujian dikeki anak solih soliha, nyenengno napa mboten? Nyenengno. Ujian dikeki duwite akeh, nyenengno napa mboten? Nyenengno. Kira-kira jenengan nek dikongkon milih, milih ujian gak duwe duit napa duwite akeh? Wong wajar-wajaran duwit-duwit ngono kok. Banyak dari kita mendambakan ujian dikei duit akeh, padahal duit akeh niku nggih ujian. Kenapa kula sanjang ujian? Karena tidak semua orang yang punya uang banyak itu bisa memanfaatkan uangnya di jalan yang baik. Tidak semua orang sing duwite akeh niku saged memanfaatkan uangnya untuk bersedekah. Akeh kok uang soge sing medit? Langsung muni akeh. Ketingal wong merit niku koyoke duwite akeh tapi medit-medit nggih. Nggih. Padahal dunia gak digowo mati. Jenengan pernah ngerti onok mayit nang dodolan pentol? Mboten wonten. Merga napa? Dunia gak digowo mati. Kula dudukno apa saja yang dibawa mati ada tiga. Apa saja yang bisa dibawa mati? Yang pertama, pahala ilmu yang bermanfaat. Ilmu sing manfaat niku pripun? Ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan. Yang kedua, anak solih. So, makane kenapa bolak-balik pasti jenengan nek mirengaken ngaji teng pundi-pundi pasti diingatkan, ayo duwe anak sing solih. So, karena apa? Anak solih-solihan niku penting. Sedoyo pasti kepengen duweni anak-anak soli-soliha. Cuman zaman sekarang memang rada miris. Orang sekarang itu anak-anaknya kadang tidak mementingkan ilmu agama. Anakku sing penting sekolah. Anakku sing penting nyambut gawene apik, enak, gajine gede. Nggih napa mboten? Nggih. Roto-roto orang tua niku bangga nek anake gajine gede, tapi gak bangga nek anake lulusan pesantren. Jajal tak takoni, jenengan luweh bangga pundi anake dadi ustad apa dadi camat? Bingung. Bangga pundi anake dadi ustad apa dadi camat? Oh, masya Allah, nek anake camat ngono. Anakku iku camat. Budal iku nek kerja, budal iku gawe seragam. Wangi nang gone kantor. Iki Pak Camat dugi mboten? Oh. Gepon, gepon, tak takoni pisan kas. Jenengan bangga pundi anake dadi camat apa dadi ustad? Boleh, mau jadi camat boleh, mau jadi polisi boleh. Mau jadi apa saja boleh, tapi dadi yo camat, dadi yo polisi, dadi yo dokter sing ngerti ilmu agama. Ya berarti nang kene iki ngapa, Bu? Dadi yo camat sing ngerti ilmu A. Lah pokoke dadi O. Iya, di sini memang agak unik pengajiannya, semuanya kipas-kipas. Panas. Panas. Nek panas-panas enake ngombe. Tapi kula mboten disuguhi.
Jadi ya enggak apa-apa, cuman nek panas-panas enake ngombe. Biasanya kalau panitianya pengertian biasanya kula disuguhi. Biasane. Kalau orang mirip memang panitianya enggak pengertian gitu ya. Oh iya, ya udah enggak apa-apa, enggak minta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata anak itu sebagai investasi akhirat, makane kula niku gelo. Makane kula niki sedih nek ana wong niku ngilokno santri. Ana wong niku ngilokno santri. Bu, anake jenengan nyambut gawene napa? Nyambut gawene camat, nyambut gawene polisi, nyambut gawene dokter. Tapi nek anake santri, bu, anake sampean nyambut gawene apa? Ngarit. Loh, pangapunten, nggih, bu, tak kandhani. Camat iki lho. Mboten. Ngapunten, Pak Camat, nggih. Pak Camat nek tersenggung modon mawon. Loh, pangapunten dadi camat niku mentale kudu gedhe, nggih Pak Camat, nggih. Nggih, kula yakin orang hebat itu tidak akan ada yang tidak pernah dihujat. Wong hebat niku pasti pernah dihujat. Nggih napa mboten? Nggih. Nek jenengan kepengin dadi wong hebat, mentale kudu baja, mentale kudu kuat. Pak Camat koyo ngene gajine piro sih? Pak Camat ya, aduh. Ngapunten nggih Pak Camat. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud kula itu seperti ini, jadilah apa saja tapi dadi yo wong sing pinter ilmu agama. Nek ilmu agama wis pinter, mau dadi camat, dadi polisi, dia tidak akan mengambil jalan yang tidak baik. Wong nek camat kok ngerti ilmu agama, seneng karo pengajian koyo ngene. Tapi nek camate gak seneng ilmu agama, gak iso ilmu agama, gak ngerti ilmu agama, biasane nek dijak pengajian niku mah. Nek dijak acara keagamaan niku mah. Tepuk tangan kagem Pak Camat. Sangune tambah ono. Mboten. Kula niki ngeten iki niate ngaji. Ikhlas. Lah kok guyu iku? Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi ini acara haflah akhirus sanah, lare-lare alit, ini dibimbing dari kecil biar aware, biar peduli sama ilmu agamanya, biar tidak meremehkan dengan yang namanya ilmu agama. Saya ilustrasikan seperti ini, Bu. Seseorang itu memang harus pinter ilmu agama, tapi juga harus punya skill. Tapi seseorang harus punya skill, harus punya kemampuan. Contoh. Pak Camat niki namine sinten wau? Pak. BCC Bu Camat ini nama saya ini. Pak Salam. Contoh saja. Pak Salam niku ojo Pak Salam dhisik, kula dhisik. Ana wong niku jenenge Umi Laila. Umi Laila, jenengan lak sampean kenal kula ta nggih? Nama saya Umi Laila. Umi itu bukan panggilan Umi, bukan. Nek Umi itu kan awake gede. Umi itu nama asli. Itu sampai muncrat kabeh. Nama saya memang asli Umi Laila. Jadi kalau di sekolah saya dipanggil Mbak Umi, Dek Umi, Kak Umi, ngoten. Ada orang namanya Umi Laila. Wong ini ki solihah. Bukan hanya soliha, ahli sembayang, ahli ngaji,
nek dikongkon ibadah ngono sergap tapi gak sekolah. Hahaha. Ini cerita hanya ilustrasi saja, gak temenan. Anggaplah semua jabatan dicopot, anggaplah manusia biasa sing apik, sing luar biasa apike. Nah, terus yang kedua, ada orang namanya Salam. Anggaplah Salam niki duduk Pak Camat, anggap ae. Ana wong niki jenenge Salam, Salam niki dadakno gak pernah sembayang. Ji, gak pernah ibadah, pokoknya nek ibadah mal. Tapi Salam ini sekolah. Tapi Salam ini sekolah jurusan camat. Gak, mboten jurusan camat. Jurusan apa ya? Oh, jurusan menjahit. Si Salam ini jurusan sekolah jurusan menjahit. Mantun ngoten, ibu-ibu duwe gawe, tau duwe gawe? Duwe gawe itu punya hajat. Jenengan punya hajat mau menikahkan anaknya, kepengin gawe seragam. Kira-kira ibu datang ke kira-kira ibu-ibu akan datang ke Umi Laila apa ke Salam? Salam gak sholat. Tak baleni mana pertanyaannya. Ibu-ibu ketika mau menjahitkan baju datang ke Umi Laila apa ke Salam? Salam gak sholat. Tapi Salam pinter jahit. Itulah kenapa ilmu agama dan ilmu dunia kudu iso karo-karo nih. Kudu angsal karo-karone. Kadang-kadang orang di pangapunten wong sing terkungkung dalam ilmu agama banyak sekali yang mboten sadar. Kadang-kadang wis pokoke urip barokah donga terus duwite akeh, kepengin njaluk duwite akeh tapi gak kerja. Kira-kira saged napa mboten? Semuanya harus dibarengi dengan yang namanya ikhtiar, berusaha. Usahane bagaimana? Usahane ya penceramahe kayak ono es. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, nek panas-panas enak ing ngombe. Mas, kula gak njaluk nang sampean, mboten. Kula mek ngomong, nek panitia mengerti. Bi. Jadi anak adalah sebagai investasi akhirat. Nek kepengin meneh mlebu swarga, anak-anak ayo didadekno anak sing saleh. So. Cita-citane kabeh wong tuwa pengin anake bejo lan mulya, mulya dunyane lan akhirate, ing donya taat ing pangeran. Ibu-ibu enggak tahu lagu itu ya? Enggak tahu. Kalau lagu ini ngomong nggih. Ancen wis apal aku ambek wong mirit iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang tua itu penentu generasi-generasi selanjutnya, generasi anak-anaknya. Orang tua itu sebagai penentu bagaimana pendidikan anak-anaknya. Ibu-ibu sekalian, saya minta tolong semuanya sekarang tangannya diangkat. Kabeh, semuanya.
sudah diangkat. Sekarang gerakkan pelan-pelan, rasakan gerakannya, pelan ya, dirasakan. Lebih cepet. Berhenti. Diam bu kelek dewe-dewe. Apakah jenengan kerasa ada mambu selenting-selenting? Aku saja di atas panggung kerasa kok seperti mambu duren. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau anak-anaknya soli-solihan dan yo senenge nggih jenengan, Bu. Suweneng punya anak soli-soliha, jenengan wayahe naza anake iso ngaji. Seneng napa mboten? Wayahe naza. Anak bisa ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala. Seneng napa mboten? Daniyo anake ga iso ngaji, jenengan wayahe naza. Mantun ngoten anake dijak ngaji. Ayo ibumu bacakan Yasin, bacakan Al-Qur'an. Gak iso aku. Aku gak bisa baca Al-Qur'an. YouTube aja YouTube. Akhirnya dibuka no HP, dibuka no YouTube, dadak metu iklane Shopee. Mari Shopee ne mari, dadak keliru metek, keliru metek, keliru metek lagu India. Jenengan wis nazak nafas sudah di ujung tanduk. HP ne muni tuhi tum tuhi jaya tuhi apa na beraya hari ku cina janumi basahit na he janum tujme rab di ketahe. Kok tambah dikeplok iku loh. Nek anake gak soli-soliha sedie gak umum. Nek anake gak pinter ilmu agama, siapa yang akan mendoakan kita? Leres nggih? Makane anak-anake didadekno anak-anak sing soli-soliha. Nek jenengan lagu wau mboten semerap cita-cita. Nek kok gak ngerti mboten napa-napa? Sing ngerti-ngerti mawon. Alamate. Nah, sekarang ibu-ibu semuanya sholawatan sarang-sarang nggih. Sambil menunggu es nggih. Ayo. Tunjukkan kalau jenengan semangat dengan mengangkat tangan purun. Purun nggih. Ah, yo yo gak apa-apa. Sing angkat tangan tak dungano rezekine lancar. Ayo. Alamate Hop. Sawer. Banjar iki fungsine apa? Sawer. Oh, mergo gak disuguhi es. Padha. Ayo, iringi. Ayo. Ayo tabuana. Ayo. 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 Ya wis tak sawang ayo ambek tak sawang ayo. Ayo ayo. Ayo. Alamate ana soleh iku papa badane mu'min anut in syari'at kang bihen lisane alus gendikane kapindo mulia agar ing wong tua Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi Aisyah wa dawati adfad
daya ji rada rada li ya uhaina li yo diwal karami tenang. Bu, jeneng gak usah nyawang rono, nyawang aku ae. Biarlah panitia. Hah? Iya, aku gak minta es. Aku gak minta. Sama sekali gak minta, oke? Okay? Damel nadaku mawon Mas, biar ibu-ibu ikut. Bu, saget to nggih alamat anak saleh nggih? Alamat anak saleh iku papat bakane mukmin andut ing syariat. Es kanthi hen lisane alus. Kapindo mulya ing wong tuane yo ya Rasulullah Masya Allah repot mawon. Beli aja sendiri. Uko marang setulur, uko kawe baje. Kapan balu? Eng bocah. Uko marang setulur, uko kawe baje. Kapan kapan? Anu. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ibu, terima kasih karena sudah semangat. Purun kula sangoni mboten. Mriki, oh ngomong purun kabeh. Ayo mriki.
Nggih, mriki. Nggih, monggo munggah. Nggih, mung. Kali-kali ini mboten apa-apa. Mike wonten malih mboten? Mike ada lagi mboten? Mike. Nah, kula nyambut setunggal. Ha, ibu niki riyen sing kerudung niki riyen nggih. Nah, ibu geser riyen ke sana dikit. Sep. Nah, cek. Mboten apa-apa. Ibu asmane sinten? Badhe kenalan kalih kula. Mboten nonton sing nandingi. Nami kula seger banget. Sastu lho. Nggih. Sinten namine? Seger. Hah? Seger Bu Laila. Bu. Mbak Seger nami kula Mbak Laila. Asmanipun Bu Seger. Siplah. Nama asli. Oh, nggih. Asmane Bu Seger, nama panjang Nutrisari. Itu betul sekali. Nama panjangnya Bu Seger sinten? Seger sakasu. Namung Seger tok. Namun Seger tok. Iya. Niku nama dari kecil. Iya. Ibu Seger. Iya. Umum ya. Heran. Enggak heran. Sekarang tolong disapa ibu-ibu. Ayo disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan adik-adik sedaya, ibu-ibu sedaya, nami kula Seger saking Bakurjo. Saket ing idu. Pundi niku? Bakurjo sandeng ing idu riyen. Oh, tebe nggih. Wetan lepen niku. Tebe napa celak? Jauh apa dekat? Jauh. Naik apa ke sini? Sepeda motor. Sepeda motor. Iya. Sama? Jualan tahu. Oh. Jualan tahu tempe, Mbak Laila. Jualan tahu tempe. Iya. Oh, masyaallah. Niki wau kok mboten jualan? Jualan. Udah habis. Udah habis. Iya. Masyaallah, tepuk tangan damel Bu Seger. Bu, niki kula sangoni 100 cukup napa kurang? Alhamdulillah. Kok kono sing muni kurang? Cukup napa kurang? Tetap. Cukup napa kurang? Tetap. Biasanya jenengan satu hari dapat berapa? Ya kurang lebih 100. Kurang lebih 100? Iya. Tak tambahi. Rp200.000 cukup napa kurang? Cukup. Alhamdulillah. Sik tapi sik. Bu Seger kenal kula mboten? Kenal. Kenal. Duwinganane ten Dudu ta sampean? Dudu? Iya, mereka Buwarjo. Iya. Oh jauh. Iya, jauh. Oh masya Allah, geng. Mugi paringi lancar Bu Seger. Iya. Iya. Itu tangannya kok udah nyadong itu belum? Sekarang nyanyi kaping telu aseh. Hop, biarkan Bu Seger. Ayo. Kaping telu aseh, neng bocah cilik-cilik. Karo kata sedulur. Sing digawe becik. Iya. Ayo, kaping telu. Asih, bocah cilik-cilik. Larang sedulur kabeh digawe becik. Tepuk tangan. Kaping papat. Amal. Aja guyu ta. Mboten napa-napa. Pun, mboten napa-napa. Tepuk tangan untuk Bu Seger. Mugi-mugi jenengan pinaringan rezekine lancar. Amin. Mbak Ela-ela. Dipakai mic-nya. Mbak Ela-ela, kula dongaaken rezekine lancar, waras slamet. Mugi-mugi dumugi Mekah. Amin. Kula paringi. Sehat selalu ya. Amin. Kok Bu sih? Ya Allah. Arek mingis-mingis koyo ngene diceluk Bu. Ya maaf ya. Iya sama-sama. Maaf ya. Semoga berkah ya Mbak ya. Iya amin. Semoga ya. Lancar selalu, sehat selalu. Amin. Amin. Dinaringan berkah. Amin. Tekan musola dugi Mekah mriko. Tekan musola dugi Mekah. Rezekine lancar, waras selamat. Tekan musola dugi Mekah. Saking
sholat di Mekah pinaringan panjang umur amin. Selamat amin. Sehat amin. Amin. Amin amin saking musola dugi Mekah pinaringan rezeki lancar tambah rezeki lancar kathah rezekine panjang umure sehat pinaringan jodoh engkang moga-moga sampai naringan jodoh. Amin amin. Ye, terima kasih. Ye, ye. Ya sudah, kita lanjutkan pembicaraan kita. Pergi pergi. Nggih nggih mboten napa-napa niki ha pegang adep merokok arep mriko nggih iki sing sitok iki rada endel iki ibu sinten asmane Sulase Sulase oh Sulase tak kira Sulastri ibu Sulase saking pundi Singoyudan dipake mic-nya saking pundi garwane Patok ha Patok ge mulya ha ora tau pelan-pelan pelan-pelan pelan-pelan. Oh nggih 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 pelan-pelan nggih 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 tepuk tangan untuk Bu Sulase nggih pun kula sangoni mawon Bu Sulase nah biar tidak panjang-panjang monggo Bu Sulase jenengan tepang kali kula mboten tepang sinten dipakai dipakai mic-nya Laila Laila Laila, Laila, Laila. Ya, ya, pon. Ya, sudah, ya, ya, monggo. Ya, yes, sama-sama. Sudah, boten apa-apa, pon, boten apa-apa, aman-aman. Bu Sulase, monggo duduk, nggih. Ya, duduk. Duduk itu jagong. Ya sudah, nggak apa-apa, sudah ya, sudah nggak boleh, tangannya nggak boleh, ini nggak boleh. Sudah, duduk Bu Sulase monggo, gih. Makanya kula mau gih rodok batin asline gih. Mau kan sing didodengiku, kok sing maju kok loro. Nggih, gak apa-apa. Bu Sulase lenggah, Bu Sulase mriki-mriki. Penggere Mas Bayu, penggere Mas Bayu. Mboten napa-napa, Bu. Awas. Awas. Napa? Oh, ngadep rene. Mbambang. Nggih, tak toleh iki lho, ndelok. Nggih. Oh iya tak toleh iki lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, pangapunten, awas hati-hati jangan ada yang sampai keperucut ada penyakit hati. Penyakit hati itu yang bagaimana? Salah satunya adalah merasa diri lebih baik daripada orang lah. Maksudnya bagaimana ketika ndelok seseorang aku luweh apik, aku luweh bagus, aku luweh rajin, aku luweh, tidak boleh. Semua manusia di mata Allah itu sah. Ojo banding no seseorang dari status sosial, bahkan dari kewarasannya. Ojo guyu, lho. Aku serius kok. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai di dalam hati merasa diri lebih baik. Ngoten nggih? Semua manusia sama, jenengan nek kepanggih kali tiang jangan sampai mele-mele, jangan sampai jenengan ada penyakit hati karena manusia itu sama. Pangapunten, minta doa itu kepada siapa saja, tidak peduli kepada siapapun. Termasuk kepada orang gila. Termasuk kepada wong gendeng yang kurang waras. Termasuk itu, termasuk kepada orang-orang sing sawangane koyok gak tahu ibadah. Tapi kita tidak tahu siapa tahu diam-diam dia beribadah. Ojo ngeremeh nona gone wong-wong sing sawangane senengane maksiat. Siapa tahu niku waline Gusti. Kita nggak tahu doa siapa yang akan diijabah kali Gusti. Panga
ngapunten kula paringi tips, tak kei tips. Nek ketemu kali orang yang pangapunten apa ya bahasa alus ya. Orang gila. Wong gendeng itu minta doa, Bu. Tak baleni malih. Jenengan nek kepanggih kali wong gendeng minta doa. Ayo monggo disaut. Nek kepanggih kali wong gendeng minta doa. Lah kok minta doa, Bu? Wong gendenge gak duwe dosa lho. Orang gila itu gak punya dosa karena mereka tidak sadar. Mereka gak sadar. Jadi kalau ada orang gila, jenengan datang minta didoakan. Moro datang ke orang gila ngomong, aku dungakno yo, moga-moga aku rezekine lancar gitu, nggih Bu nggih. Biar kelihatan sama-sama gilanya gitu loh. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan sampai merasa diri ini lebih baik daripada orang. Kau lo cerita nih. Kula ceritani, purun kula ceritani mboten. Jenengan kuwate nek panas kados ngeten sampai jam berapa? Kuatnya saja, sekuatnya saja. Kuatnya sampai jam berapa? Hah? Jam 5? Kuat? Ada seseorang yang sergap ibadah. Saking sergap ibadahe, namanya ini sampai terkenal di langit. Saking sergap ibadahe, sampai nama orang ini terkenal tenggene langit, didamel rasan-rasan kalih malaikat. Sebutlah namanya Salam. Sebutlah namanya Salam. Salam niki penggaweane ibadah terus, gak pegel-pegel. Isu awan bengi ibadah, isu ibadah. Awan sore gak koyo wong merit. Wong merit kan isu turu, awan sore dalu wong merit. Tapi kalau Salam ini berbeda. Salam ini adalah orang yang ibadahnya luar biasa, tidak pernah malas sampai para malaikat, semua malaikat itu hafal dengan nama Salam. Pokoknya ini ana wong ibadah nemen berarti jenenge Salam. Ana wong posone nemen berarti jenenge, ana wong sedakoe nemen berarti jenenge. Malaikat sampai apal, sampai gawe rasan-rasan. Mantun ngoten sampai malaikat Jibril itu terpengaruh. Malaikat Jibril terpengaruh, akhirnya malaikat Jibril ditegur sama Allah, ditimbali. Jibril jawab dalem, ayo Jibril. Jibril. Jibril, Jibril. Jibril, Jibril, Jibril. Kamu itu pimpinannya para malaikat. Awakmu itu pimpinannya para malaikat. Jangan sampai ikut terpengaruh dengan malaikat-malaikat yang lain. Kamu Jibril. Jibril. Kok bisa kamu terpengaruh? Malaikat Jibril menjawab, "Gemboten ngoten Gusti, saya itu penasaran dengan orang yang namanya Salam. Piye sih rupane? Jarine kok guanteng. Ahli ibadah. Jarene kok ahli ibadah itu saking sergap ibadahnya sampai terkenal di langit. Akhirnya
Pak Camat. Boten, bukan salam ini, bukan. Salam sana luar angkasa. Mantun ngoten, akhirnya bagaimana? Akhirnya malaikat Jibril niki penasaran tanggal nanggone Gusti Allah membuka buku amalnya salam. Dilihat buku amalnya, ternyata di dalam buku amalnya banyak sekali pahala-pahala ibadah, tapi akhirnya salam keterangannya finar melbune ro. Salam melbune. Pisan kas melbune. Salam niki akhirnya melbu neraka. Mantun ngoten malaikat Jibril penasaran. Duh, ya Allah. Salam ini kan ibadahnya sergap. Salam ini kan ibadah enggak pernah ninggal. Poso, bangun malam. Masya Allah semua ibadah dilakukan. Kok bisa dia masuk neraka? Mantun ngoten Gusti Allah jawab, "Loh, ya sak karep-karepku to." Salam kate tak lebokno surga, kate tak lebokno neraka, ya sak karep-karepku. Mboten-mboten malaikat Jibril penasaran, akhirnya malaikat Jibril datang ke bumi, datang ke dunia menemui salam, membo-membo dadi menungso. Tahu basa membo-membo? Menyamar. Datang ke dunia, datang ke bumi menyerupai manusia, datang kepada salam. 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 Mantan-mantan malaikat Jibril niki wau datang kepada salam nimbali, "Mas, sampean niku Mas, ibadah kok cek sergepe." Jarene salam jawab ngeten. Napa-napa? Oh, nyun ditoleh, nggih tak toleh, tak toleh. Oh, niku ngeten pisan. Nggih sami. Boten. Boten, nggih, nggih. Nyun ditoleh, tak toleh. Nggih. Nggih pun, kula tak adep mrene. Mantun ngoten, akhirnya si salam ini tadi didatangi oleh malaikat Jibril dan disapa, "Salam, sampean iki ibadahnya kok luar biasa sergap." Salamin jawab, "Ya alhamdulillah, aku iki ngono ibadah gak pernah males. Aku iki ngono yo ibadah yo gak koyok wong-wong. Aku ibadah itu selalu rajin, aku bangun malam sama seperti orang merit. Wong merit kan penggaweane bangun malam nggih. Masya Allah, lapo nek malam bangun? Ngoyo, gak apa-apa wis. Aku ini penggaweannya itu ibadah terus." Sampai akhirnya malaikat Jibril ngomong ini, "Tapi sepurane yo lam salam, awakmu iki meneh mlebu neraka." Mantun ngoten salam sanjang ngeten, "Lah sampean kok semerap? Aku iki ngono malaikat Jibril sing membo-membo dadi menungso." Salam jawab nopo, "Alhamdulillah, aku ngerti nek aku mlebu neraka." Matur ngoten malaikat Jibril balik nanggone Gusti Allah. "Ya Allah, salam niku lho, kula sanjangi nek dekne mlebu neraka, dekne tambah muni alhamdulillah. Dekne tambah muni alhamdulillah aku mlebu neraka." Matur ngoten Gusti Allah jawab, "Deloken buku amale." Dilihat buku amalnya, ternyata finar masuk neraka sudah dicoret dadi fil jannah masuk suwar. Mencep-mencep. Yang asalnya masuk neraka dia masuk surga. Kok bisa? Malaikat Jibril penasaran. "Ya Allah, kok bisa dia tadi masuk surga sekarang dia tadi masuk neraka sekarang masuk surga?" Mantun ngoten Gusti Allah jawab, "Ya, dia masuk surga karena brengosnya." Mantun ngoten, mboten-mboten niku guyon mawon, niku lak salame wong mirit. Dene niku masuk surga mergo napa? Dia wau masuk neraka karena ada perasaan di dalam hatinya merasa lebih baik daripada orang.
Dek niki rumangsa luwih apik tinimbang wong liya. Dek niki nek ana wong liya senengane iku, ya Allah aku luwih apik, ibadahku luwih sergap, pasti aku mlebu surga. Padahal mlebu surga atau neraka niku woro Gusti. Ibadah isu awan bengi tapi nek gak diterima percuma. Mangkane jenengan nek ibadah sing ikhlas. Jangan merasa ketika kita ibadah terus kita luweh apik tinimbang wong liya, jangan pernah ada merasa lebih baik daripada orang. Pangapunten apalagi kemarin pas wekdal pemilu, pas wekdal pencoblosan, niki sampe nyoblos doyo nggih. Pas kala wingi wekdal pencoblosan banyak sekali wong-wong sing duduan omongan. Duduan itu padu apa? saling mengejek, saling mengilokno, saling ngilokno satu sama lain. Sing kono ngilokno kene ngilokno kono, sing kuno ngilokno kene, gak karu-karuan ngilokno gara-gara beda pilih. Padahal berbeda pilihan itu tidak apa-apa. Jenengan badhe milih sinten mawon niku hak jenengan. Pilihan ini negara demokrasi. Monggo jangan sampai merasa dirinya lebih baik daripada orang. Mangkane kudu ati. Ngomongi nggih kudu diati. Awas lidah itu sangat tajam. Tajamnya melebihi. Hah? Silet gak ngono. Gak ngono lagune. Jenengan mboten semrap Roma Irama ta? Enggak tahu. Oh, enggak tahu Roma Irama. Nek Umi Laila tahu? Eh, lumayan lah, lumayan. Ya pun, nek mboten semrap lagu niku lagu sing ngerti-ngerti mawon. Apa ya? Nggih, pancene wong niki niku wong mriki niku rada desa-desa nggih. Nggih, ketingal kok wajahe wong desa-desa. Jadi liriknya itu begini, lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Bisa nggih? Ayo, lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Sing semangat ngoten lho. Nek masalah lisan niku wonten lagu Jawa ngenten. Sing ati-ati. Oh nek niku ngerti nggih? Asik ngomong-ngomong karo ngrasani. Mantep. Kanti gak sadar amale banjur ke colong. Ayo mumpung durung telat, enggal-enggal dang tobat tinimbang ono akhirat. Siro bakal nompo azab mung lantaran dosa sepele. Ayo muni le. Mung lantaran dosa sepele. Sing muni le tak dungakno cicilane lunas. Mung lantaran dosa sepele. Langsung le. Kang ora dirasakake nanging gede akibate marang awake dhewe. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah ala Yasin Habibillah tawassal Nabi bis wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujtahid.
sholat wa kedua munggah ngono aturan. Berhubung sampean kan gak tahu ndelok wong ayu sih. Nah, makane rodok mangap mingkem ngoten niku. Ayo ayo. Ayo sing ngiringi. Nah, ayo ayo ayo. Sholatullah salamullah ala Toha. Rasani moro tuwo. Wonten apa kata? Wonten mantu niku penggaweane ngerasani moro tuwo terus. Lah yo makku iku lho yo yo bingungi. Bengong pancene masa wong tuwa iku bengong. Mantu mah bengong. Serba salah. Tak tukokno kelambi ireng jare kerobong nyamuk. Tak tukokno kelambi kuning jare kaya telek. Gregeten tak tukokno kain warna putih dawae 12 meter. Sampai sekarang belum kepake. Pangapunten, wonten lho Bu. Ternyata ada loh, menantu itu kadang-kadang doanya begini, moga-moga moro tuaku cepet mati. Ngoten iku wonten loh. Tiang merit kira-kira wonten apa mboten? Mosok ndungakno wong tua, ndungakno moro tua. Moro tua niku nggih wong tua. Orang tua itu siapa saja sih Bu? Yang pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, orang yang menikahkan kita dengan anaknya alias moro tu. Berarti moro tu ni kungge wong tu. Oh jadi rasani. Kadang moro tu dirasani. Nek wong tua jadi cara biar tidak pele kasih dengan moro tua itu begini. Jangan ibumu, ibuku. Bukan begitu bahasanya. Contoh, misal temeriki wonten daerah jenenge Mirit karo mboten sing riyen niku napa Depok, Telaga Depok kali Balung Tumpeng Serong Serok Selok Telaga Dupak Telaga sik talah sabar Telaga Depok kali Selok Tumpeng Serok bener selok misale daerahnya satu dari Telaga Depok satu dari Selok Tumpeng kalau bahasanya jenengan ke suami itu tidak boleh ibumu tidak boleh ibuku tapi apa ibu Telaga Depok kali ibu Selok Tumpeng jadi yang dipikir wis talah bahasa Serok bahasa Selok
Jadi yang dibikin tanda itu adalah nama daerahnya. Ngoten nggih? Do you understand? Do you understand? Paham gak paham pokoknya? Jadi tidak boleh ibumu ibuku karena moro tuwa niku nggih wong tu. Oh, ayo shalawatan. Shalatullah salamullah ala Toha. Shalatullah ala Yasin habibillah tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badriyah Allah. Maka ibu-ibu yang pertama kali harus kita tanamkan kepada anak-anak adalah pentingnya peduli pada ilmu agama. Ilmu agama sampean rek. Ilmu agama, ilmu agamane kudu tegen. Di sini TPQ SPP-nya berapa? Hah? Gratis. Gratis. Pantesan ya Allah, ustad-ustad gue sarungnya sampai melindingi. Ibu-ibu kalau tahu fenomena guru TPQ ku kurus-kurus bu. Lah terus kira-kira kalau SPP-nya TPQ gratis, terus ibu-ibu enggak ngasih ke guru-guru, ngoten niku ngasih mboten? Mboten. Masya Allah, ya jenengan harus mengerti kalau misalkan SPP-nya gratis, hari raya gurune digawakno beras sak ton. Padahal kalau kepingin anak-anaknya soli-soliha, kepingin anak-anaknya pinter, kepingin anaknya pinter ilmu agama, bu, soro lo dadi guru niku. Dadi guru niku, soro. Soro itu susah. Karena apa? Beban mental, beban pikiran. Ngoten nggih? Maka sebagai orang tua harus mengerti. Mengertinya bagaimana? Minimal kalau jenengan enggak bisa ngasih uang, minimal kalau jenengan tidak bisa bondo yotro, bondo tenaga. Tenaga itu maksudnya bagaimana, Bu Guru? Ini Bu Guru tak bawakan makanan. Bu Guru besok pengin makan apa? Sate guling, capcay, kare, rawon, soto. Minimal orang tua harus mengerti. Ojo medit me. Lah dipikir acara koyo ngene iki yo gak gawe duit to, Bu. Dipikir jenengan nguruki lari-lari niki napa nggih gak gawe tenaga. Pangapunten saya ngomong seperti ini gak disuruh kali pihak TPQ, kula mboten disuruh. Kula memang dari hati saya melihat wajahe guru-guru TPQ itu rada jemburis-jemburis gitu loh. Saken ngoten lho nggih, wis SPP gratis, minimal jenengan harus mengerti gurune disangoni, ngoten nggih? Ben anak-anak soli iso. Karena anak-anak itu masuk ke dalam TPQ, nggih alhamdulillah sekarang jenengan difasilitasi TPQ yang gratis. Kalau di Surabaya, Bu, TPQ itu sekarang ada yang SPP-nya 1 bulan itu 2 juta. Masya Allah. Itu ada TPQ elit tapi maksudnya nopo nggih lari-larinya memang dididik buat hafal Al-Qur'an. Lari-larinya niku memang dididik di maksudnya niku pergaulannya niku memang terjaga. Karena memang pergaulan itu membentuk, ngoten nggih Bu nggih? Kados lari-lari TPQ seperti ini, dekne gumbulane nggih arek TPQ, gumbulane nggih arek ngaji, nyampe griya dekne yo ngaji. Mergo nopo? Gumbulan itu menentukan. Do you understand?
kayak seperti anak-anak seperti ini. Sawangane biasa mawon, tapi nek dekne gumbulane arek-arek sing seneng selawat. Ayo sik up, meneng kabeh nggih. Tak tes. Sunan Gresik Maulana hop hop. Sekarang adik-adik diam ya. Ya, semuanya diam ya, oke? Ayo sekarang ibu-ibu. Sunan Gresik. Bahwa gumbulan itu menentu di TPK diajari nyanyi ngeten mboten? Mboten, tapi di antara lingkungannya roto-roto nyanyi koyo ngono. Roto-roto yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang berbasis islami, lagu-lagu yang ada ilmu agamanya. Akhirnya nopo katut kabeh. Nama emak sing dibahas isu awan bengi utang. Diko mau nyanyi Sunan Gresik nyinyi nyinyi mimi nyinyi. Gumbulan itu mempengaruhi. Makanya adik-adik carikan gumbulan-gumbulan yang bagus. Ngoten nggih Bu nggih. Dadi meskipun jenengan enggak bisa Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Meskipun itunya enggak bisa enggak apa-apa. Yang penting sholawatannya saja. Ya Rasulullah salamun. Kok dadi ngono ya? Apa taya jirotal alami ya uhailal jod. Nggih, gak apa-apa. Jenengan pancene zaman sudah berubah nggih Bu nggih. Orang-orang zaman dulu itu memang lidahnya gak kayak orang-orang sekarang. Mak-e kula mawon, maknya saya, mbahnya saya itu nek ngomong bismillahirrahmanirrahim itu gak bisa. Semela koro-koro kim. Iya, karena lidahnya orang dulu sama sekarang itu beda. Tapi jangan sampai meremehkan doa-doa orang zaman dulu. Wong zaman biyen pancen gak patek cetok, tapi dungane langsung nyambung nanggone Gusti. Loh, ini sudah berkali-kali saya buktikan kok. Ini sudah berkali-kali kula buktikan. Kula niku ndonga pernah wonten acara kula ndonga ya Allah. Ampun diparingi udan riyen ya Allah. Jangan dikasih hujan dulu ya Allah, tambah deres. Tapi ono mak-mak ndonga, ya Allah, aja udan tisik ya Allah. Udan deres lho mandek. Bayangkan padahal ndungane mong kados ngoten, terbukti bahwa doa-doa orang zaman dulu itu ampuh. Masih yo iwadaroji atfatayaji rotal alami ya uhailal. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maktub Sunan Derajat Sunan Kalijaga Raden Sahid Sunan sik sabar. Jenengan mau kan gak apal. Sunan nah iki pasti apal. Eling salawase. Ngoten nggih. Coba belakang. Eling salawase. Eling salah. Ngoten nggih. Mangke nek kula komando srep langsung sedaya eling salawase. Ngoten nggih. Sunan Kudus gede toleransi ne Sunan Kudus jati politike ayo podo
Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi asyadi wa taraji atatayadi alami ya uhailal judi wal karami diwal karami. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rafi Ashani wa Taraji Atfatayaji Atalami Ya Uhailal Juy Wal Karami Wal Karami. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Bersama New Pengaosan, mugi-mugi barokah manfaat. Ngoten nggih, Bu, nggih. Sampai jumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Kaula nyuwun agungipun pangapunten. Moga ditutup kalian doa. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing gak boleh sampai ditutup doa sampai mantun. Kula dungakno lunas utange. Lunas cicilane. Kula dungakno gampang oleh utangan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sedaya Al-Fatihah kagem Indonesia. Mugi-mugi kedepannya Indonesia semakin maju. UMKM semakin sukses. Sedoyo ibu-ibu sekalian perekonomian semakin naik. Mugi-mugi sedoyo nggih diparingi rezekine lancar, keturunane solih-solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشهد الشافي وعافي عند المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. Kalau nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan, kalau nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Allahumma
صلي على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد جينا وجينا وجينا زرنا رسول وجينا كرما لك يا محمد ودعنا أهلينا جينا وجينا وجينا Wajina wajina zurna rasul wajina kurban laka ya Muhammad wada'na ahalina jina wajina wajina zurna rasul wajina kurban laka ya Muhammad wada'na ahalina.